sejumlah elemen masyarakat di Jombang, Jawa Timur menolak kedatangan Rocky Gerung sebagai pemateri seminar di Universitas Darul Ulum. Dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan, massa menggeruduk kampus Universitas Darul Ulum. Koordinator aksi mengatakan aksi ini merupakan imbas pernyataan Rocky Gerung yang diduga hina dan fitnah Presiden Joko Widodo. Meski mendapat penolakan, seminar yang digagas BEM Universitas Darul Ulum ini berlangsung hingga selesai. Presiden itu tidak punya martabat. Coba saya terangkan, pelan-pelan ya. Martabat itu melekat pada manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksi penolakan Rocky Gerung diizinkan ada di sini, kita hanya meminta Rocky Gerung dicekal dan dibatalkan mengisi acara kegiatan ini. Sebelumnya, Rocky Gerung, saudara, dilarang masuk ke salah satu ruangan di Universitas Erlangga, Surabaya. Setelah mendapat penolakan sejumlah pihak. Pihak keamanan kampus menyebut larangan ini dilakukan karena khawatir materi yang disampaikan Rocky Gerung bermuatan politik. Rocky Gerung dijadwalkan jadi pemateri di acara seminar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa UNER. Minta maaf. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Oke ya? Saya hanya pelaksana. Oke. Jadi beliau hanya pelaksana. Ini Satria, ini Madangkara. Semua kalian di sekolah mata ini jadi Satria.